Saudara, bermula sebagai sebuah kedai buku yang terpakai yang bersaiz kecil, siapa sangka rezeki usahawan ini dalam industri buku amat cerah selain memanfaatkan kelompok pembaca setia yang mencari kepelbagaian buku dalam dan luar negara. Dari Langkawi, saksikan pakej yang disediakan Nurul Razihan Radhi mengenai Your Language Books Corner. Memulakan perniagaan buku-buku terpakai sejak 6 tahun lalu, Mashur Saleh memberanikan diri untuk membuka gerai kecil dengan 20 buah buku terpakai ketika itu. Bermodalkan RM20 sahaja, anak jati Langkawi ini berjaya membuka Your Language Books Corner di Pantai Cenang Langkawi, iaitu kawasan tumpuan pelancong tempatan dan luar negara. Dari gerai kecil bertukar ke premis perniagaan yang lebih besar dari sebelumnya dan ia terus kukuh sehingga ke hari ini. Ia juga satu-satunya kedai di negara ini yang menjual pelbagai buku terpakai dengan pilihan 21 bahasa utama di dunia. Antara buku yang terdapat di sini termasuklah dalam bahasa Rusia, Denmark, Itali, Jepun, Inggeris, selain Melayu dan terbaru, Filipina serta Bosnia. Kita ada gerai yang kecil saja dalam lebih kurang 5 kaki yang hanya boleh letak buku 20 buah. Jadi bermula pada itulah saya rasa perniagaan buku terpakai ini saya yakin boleh berkembang. Jadi bermula pada tarikh itulah, jadi saya mula mengumpul buku-buku, membeli dan menukar dengan pelancong-pelancong yang datang untuk menambah koleksi daripada 20 buah sampailah ke waktu ini hampir 6,000 buah dalam bentuk buku fiction atau non-fiction lah. Buku-buku ini turut dikategorikan mengikut genre seperti seram, fiction, ilmiah dan bahan bacaan ringan untuk golongan remaja. Ia juga sesuai dengan kunjungan pelancong ke kawasan tersebut untuk bersantai sambil membaca buku penulis kegemaran mereka. Judul-judul daripada penulis terkenal seperti John Grisham dan James Patterson terdapat di kedainya selain novel bahasa Melayu yang diadaptasi ke drama dan filem. Hubungan dengan penulis dan penerbit sesebuah buku dari luar negara menerusi penggunaan medium Facebook juga penting bagi mengetahui antara buku terbaru yang laris di pasaran. Konsep berasaskan jual, beli dan tukar buku terpakai yang diperkenalkan cukup unik kerana jarang terdapat di negara ini, sedangkan ia telah pun terkenal di peringkat antarabangsa. Saya gunakan konsep beli, jual dan tukar. Konsep ni orang jangan buat sebenarnya, sebab konsep ni sebab pertama dia kena belanja duit. Kedua dia kena ada bukan konsep keuntungan semata-mata. Dia lebih kepada sumbangan kepada banyak industri pelancongan khususnya di Langkawi. Dengan konsep ini ada pelancong dia suka tukar buku. Jadi dia boleh hantar ke buku, contohnya dia boleh bagi buku saya 2 buah buku dan dia mendapat balasan 1 buah buku dengan percuma. Atau dengan sebuah dia akan mungkin bayar separuh harga. Dengan konsep ini pelancong akan lebih gemar datang ke Langkawi, lebih senang baca buku. Lebih tertumpu kepada pelanggan, terutamanya pelancong asing, dia dapat menjual purata 50 buku sehari, sementara 20 buku pada luar musim percutian dengan kadar RM5 hingga RM35 sebuah. Sering berurusan dengan pelancong asing menyebabkan dia mampu menguasai asas pelbagai bahasa daripada beberapa negara seperti Rusia, Sweden, Jerman dan Belanda. Di samping pelancong asing, kedainya turut menjadi tumpuan pelancong domestik dan penduduk tempatan yang kini mula mengamalkan budaya membaca. Kedainya juga pernah dikunjungi pelbagai pemimpin negara dan personaliti terkenal tanah air yang tertarik dengan konsep kedai buku yang diperkenalkan itu. Saya rasa saya pernah dikunjungi oleh satu pemilik kedai buku yang paling besar di Jerman. Saya terlupa nama dia, Mr. Robert. Dengan isteri, dia cakap di kedai dia ada lebih kurang 8 bahasa saja. Dia datang sini, dia berasa terpegun sebab ada 21 bahasa. Itu terbaik. Lepas tu saya kita ada detik-detik yang best bila
orang-orang yang ternama masuk singgah beli di sini, artis masuk. Jadi kawan. Buku sebagai jambatan untuk saya berkawan dengan orang-orang luar. Dibantu isteri, Milia Mokhtar dan seorang pekerja, kedai itu beroperasi setiap hari bermula pukul 2 petang hingga 12 tengah malam. Ia menjadi tumpuan ulat buku yang sering melepak di situ, menghabiskan masa membaca dan mencari buku yang diinginkan. Pelbagai ragam dan kerenah pengunjung terpaksa dihadapi bagi memberikan perkhidmatan terbaik khusus untuk kepuasan para pelanggan. Selalunya kalau bangsa asing tu kebanyakannya English, sebab English satu dunia boleh baca kan. Lepas tu boleh cari bahasa mereka sendiri. Macam orang kita cari, kebanyakan orang kita cari buku Melayu lah. Macam budak-budak student you semua masuk cari English. Yang budak-budak kita yang tu yang kita bangga, rasa bangga sebab lah ni kak nampak dari pemerhatian kak lah banyak yang mula membaca, banyak membaca English sekarang ni. Mungkin sebab kelas semua in English kan. Pengajian mereka in English, jadi pemikiran dah meningkat banyak, nampak dah meningkat banyak. Membaca 5 sinopsis buku menjadi rutin seharian bapa kepada 2 anak ini agar lebih mudah untuk berinteraksi dengan pelanggan yang ingin mengetahui mengenai sesebuah buku. Dalam pada itu, dia juga merancang untuk meluaskan perniagaannya dan berhasrat untuk memperbesar kedai kepada 2 tingkat bagi memudahkannya untuk menambah koleksi buku. Secara tidak langsung, buku berbagai bahasa dapat dipromosikan kepada lebih ramai orang, terutamanya komuniti sekitar dan para pelancong. Justru, dia menasihatkan kepada mereka yang baru berjinak dalam bidang perniagaan agar tidak mudah berputus asa dalam berdepan dengan berbagai cabaran. Saya punya falsafah. Saya punya falsafah untuk orang kita lah. Dengan cakap mencuba. Betulnya. Sekali jatuh, bukan bermakna kita akan jatuh sampai mati. InsyaAllah kita naik balik. Dan jangan kita sediakan kedai buku Your Language Book Corner ni, kedai buku terpakai ni untuk pastikan pertama rakyat Malaysia dia boleh beli buku yang sama di kedai hebat, kedai-kedai ternama dengan harga yang lebih murah. Itu konsep dia. Buku yang sama, cerita yang sama, mungkin orang dah baca dah, kita orang yang kedua baca. Semoga perniagaannya yang menjadi salah satu penyumbang kepada industri pelancongan ini terus maju dan dalam masa yang sama mampu menyemai budaya membaca dalam kalangan penduduk negara ini. Laporan Nurul Razian Razi bersama jurukamera Muhammad Hushari Hussein untuk BIS Malaysia.